Oke guys, kembali di Gusya Please Channel. Kali ini aku buat konten YouTube lagi sebetulnya bersama. Sama siapa nih? Siapa? Bersama ini? Mantan. 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 Tapi sekarang udah balikan. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share juga ke teman-teman kalian ya. Di sini aku buat konten bakalan jawab-jawab pertanyaan dari netizen di Instagram ya sementara. Oke. Pokoknya jangan di skip ya sementara. Karena pertama lagi nih buat konten sama sama nih bu. Sorry ya agak gugup. Jadi yang pertama ya, ini nggak pelanduk dia aku nih. Yang pertama dari Ayu Putri _ spill tanggal merangkat. Apa itu? Merangkat itu apa sih? Balikan nggak? Tanggal tanggal berapa teh? Tanggal berapa? Tanggal 11 atau 12. Benar enggak sih? Lalu ya. Lupa. Cek dulu. Oh, tanggal 11. Jadi kita balikan tanggal 11. Gitu ya. Dari yang kedua ya, dari D_sin678. Beli ngai video makan bareng Mbok Ade Intan. Next video ya guys. Besok ya sementara ya bakal aku buat ya. Terus yang ketiga dari Marlina. Apa nih? CCL itu? CCL. Marlina CCL. Jangan dibaca gitunya. Nah, jangan sama orang lain lagi, udah punya yang cantik enggak usah paling. Itu untuk kamu. Bukan iya, aku. Entah aku. Enggak, sekarang enggak, dulu ya. Dulu dia nakal. Ada sih. Ini yang keempat ya, dari Echionitia. Balikan kah? Kamu nih nyala. Balikan? Ya balikan, kita balikan. Balikan, kita jadi kita balikannya sementon. Terus ada kok video yang ntar taruh di sini ya. Kalau pokoknya sah tuh ya sementonnya. Yang kelima, ganteng itu bonus, balikan sama mantan itu harus. Bener gak sih sementon? Jadi komen ya di bawah ya. Dari pertanyaan dari Ayu. Ayu siapa nih? Dari Ayu Angelina _. Dari Ayu Angelina. Oh, Angelia_. Angelia, iya. Terus dari Esa Morena. Dalam satu hari berapa rondo? Enggak ya sementon ya. Enggak boleh sementon soalnya masih pacaran kalau. Aku sibuk juga, dia sibuk. Gitu ya sementon. Pokoknya jangan di skip ya sementon ya. Dari Jessica _9138. Kak, tips bisa balikan sama mantan gimana? Tips balikan sama mantan. Dijelasin ya. Nah, awalnya tuh kan aku, dia ngajakin balikan, aku gak mau. Berapa kali kamu ngajakin balikan? Cepok! Enggak! Cepok! Ya gitu dah. Gak mau aku kan. Terus gak tahu kenapa ya. Entah kenapa, gak tahu juga. Akhirnya balikan juga gitu. Itu sih ikutin perasaan juga. Orang dia juga jujur katanya. Apa? Katanya dia masih gamon, dia masih sayang. Terus? Aku dibilang sayang masih sih, cuman drengling. Dibilang sayang sih masih sayang. Makanya mau balikan gitu. Terus gitu deh.
jadinya balikan gitu. Gak ada tips-tipan sih kalau Emang bener-bener ya, sayang, masih sayang, gak bisa ngelupain, pasti balikan ya. Kayak aku dah. Intinya padahal aku punya pacar. Karena perasaan itu bisa tidak bisa dibohongi, ya udah. Diputusin. Putusin. Bukan gimana ya, nyakitin. Lebih baik aku jujur sama mantanku yang kemarin bahwa aku tuh masih susah ngelupain dia gitu. Makanya saling ngerti jadinya, guys ya. Intinya kalau kalian udah putus sama mantan, jangan musuhan gitu. Intinya belajar dewasa. Kayak kita naik berdua, kita punya apa namanya? Janji. Ya, gak bakalan musuhan. Terus apa lagi? Ya pokoknya gak bakal musuhan. Pokoknya di tetap, bidang apa tuh masih kayak tetap temenan gitu. Intinya gitu sih. Ya, terus lanjut pertanyaan yang selanjutnya ya. Lagi nih ada nanya dari Sudi dot Ani. Adi bisa balikan beli. Nah nih boleh maru orang yang semeton karena perasaan tidak bisa dibohongi. Tuh ya semeton. Dari G dot Cahya dot 50. Kapan kalian balikan? Kita balikan tanggal 11 pokoknya tuh. Terus dia mau kan kita balikan nih, katanya mau dilanjut hubungannya gitu. Yang waktu-waktu ini katanya break gitu. Jadinya ya anggaplah break biar gak sia-sia berapa bulan deh. Satu tahun. Satu tahun 7 bulan. Satu tahun 7 bulan makanya kita balikan. Kita anggap putusnya 5 bulan tuh ya. Ya tak bilang dah karena bosan lah. Bosan 5 bulan. Tapi selama 5 bulan tuh masih temenan. Iya biasa. Dia biasa pokoknya. Biasa. Terus lanjut ya. Tutsri underscore 1005. Umur berapa kak adenya? Umur 19. 19 di? Di Oktober. Agustus. Oktober. Di Oktober. Oktober tanggal berapa? 18. Oke, jadi umurnya tuh 19 di Oktober nih ya, semetonnya tanggal 18. Dari underscore Nopiani double E, hi go seleb. Selebrak ada semeton. Nambah ganteng aja no Kak Gus. Oh, namu lo legend nih semeton. Memang lu ruko aku aja. PDT. Nyetel langsung. Asbah lengkapin. Ntar dulu ya, bet dulu ngerokok dulu bentar. Terus lanjut ya. Dari desa desa tips dapetin Intan. Oke, aku cerita ulang ya dari pertama ketemu Intan ya. Pertama kenal di TikTok ya nggak? Pertama kenal di TikTok, terus follow-followan, terus kenal. Dia suruh buatin slow-mo. Oh iya, slow-mo isi foto, tapi nggak slow-mo aku buatin, pokoknya video, video jelek pokoknya dia, juga yang, nanti ada di sini videonya yang gini ya pertama, tuh ada video slow-mo-nya tuh, yang kamu masukin baju tuh. Enggak, itu kan berdua aku, berdua sama temanku tuh kan. Pokoknya ada pokoknya guys, ntar tak taruh di sini ya videonya tuh yang masih pada masanya. Terus temenan di WA. Iya, kamu. Wah, ades ya aku. Kamu pasti add bis caplis. Kak gitu rasanya. Kayaknya waktu itu satu grup apa pokoknya ada itu dapat grup TikTok terus ceritanya. Dia nge-add aku, tak add. Terus nggak tahu. Terus kenapa. Setiap aku buat konten di story WA pasti dia yang komen. Aku komen tapi collab. Dia collab. Semua kali bilang yuk collab kak, terus dia bilang sini nek gitu.
Iya tuh demen kolab, kolab gak ada apa, bacot. Tapi pas tuh dia punya pacar pasti. Punya pacar. Iya, iya. Ya segitu aja sih. Terus langsung sat-sat. Pokoknya sat-sat aku nih. Ada kan pas komen-komen itu ada beberapa harinya lagi ya. Langsung ketemu langsung kan. Pas malam Minggu. Pokoknya pas tahun baru tuh. Tahun baru langsung ke sana ke tempatnya dia. Bali sat-sat. Lagi sekitar berapa harinya lagi tuh? Dua harinya itu langsung acara ngicu sin misiruat. Nah itu gitu sementara. Nah. Gak ada tips. Terus indah dari indah Rosila. Mencintai atau dicintai? Lebih baik. Pak sama aja sih mencintai atau dicintai. Karena kita menjalani hubungan tuh berdua ya. Ada yang mencintai, ada yang dicintai gitu sementara. Buat Kak Ros nih ya. Apalagi jomblo sekarang. Kak Ros cepetan cari pacar, ditunggu undangannya. Dari Nimade Pirbi. Semoga langgang terus. Ya, semoga. Ya, songkaros meton. Semoga dia tahun depan nikah. Nikah. Dia belum tamat sarjana. Terus lanjut ya. Dari Hey_Eka, siapa yang ngajakin balikan? Dia. Aduh, no, aku. Dia yang ngajakin, dia. Nah. Gak ada kata balikan, pokoknya intinya berdua aja. Ya. Intinya satu pemikiran sama dia gitu. Intinya gitu dah. Tapi yang ngajakin aku balikan, tapi yang ngajakin balikan aku sih. Sebagai cowok kan harus mengalah sekali-sekali. Dari ini selanjutnya ya pertanyaan dari _Made_Lin. Akhirnya pokoknya langgeng beli. Tapi kebanyakan sih teman-teman di IG sama di WA tuh banyak lah yang mendukung kita balikan gitu. Banyak yang suka lihat-lihat konten apalagi. Mau nanya nih, kalian sukanya itu dari kita tuh apa? Gara-gara bucin terus. Bucin drama. Oke, lanjut ya dari Adek Sigung. Udah sah beneran putusnya beli. Oh, ini pasti followers baru nih sama tahun. Makanya dia enggak tahu dari awal kita pacaran sampai bisa putus sampai bisa balikan. Oke, lanjut ya. Ik.sania balikan ceritanya nih. Menapa dan sama tahun balikan pokoknya sama tahun. Nah. Itu nih cengengken nuduk sampah itu nak. Nu kok udah diolah di baru. Nah, aku anggap sampah. Nah. Dari Cok Bintang 24 12 20, Sobjuye kok bisa bareng lagi tapi cocok sih. Ya. Ya karena balikan. Makanya lagi bareng. Tapi meskipun enggak balikan temenan masih kok bareng-bareng. Bareng-bareng apa ini? Enggak, maksudnya bareng-bareng gitu. Terus dari Gita dan Mayanti _ adik bisa balik beli. Engken ceritane. Nah, ceritane kan bebusan, pangsing ngelantang nih durasi nih sebetulnya. Lihat di video sendiri. Oh, karena de skip nah. Nget. Gitu, Bu. Terus lanjut dari Juli Purnama 22, sekian dari saya, terima kasih inggih Puput. Ini lah engke. Maksudnya gimana sih itu sebetulnya? Kita mau deh Haden. Dari Intan Febri _ alasan kenapa bisa balikan ya karena saling masih sayang. Tapi aku sih pura-pura sayang sih sebenarnya. Enggak serius. Ya mah banyak ceweknya. Terus lanjut ya. Dari kapan balikan? Dari Laksmi 6715. Udah dibahas di video sebelumnya. Udah ada yang nanya. Dari apa? Dari kapan? Hah? Dari tanggal 11. Dari tanggal 11 maksudnya. Ini masa
cara di Jepang tuh tayangan gus. Apa tuh bahasa-bahasa? Nah tuh lain tuh sebutan itu aneh nah. Aneh. Gitu gue sebut tuh. Intinya bersyukur. Sebat yang diperang. Parah. Apa lagi ya? Udah habis? Udah habis pertanyaannya dari netizen Instagram. Oke. Karena pertama kali nih buat konten sama dia lagi. Kayak gimana ya? Kayak pertama-tama lagi buat konten sama dia. Lek-lekan sebentar. Oh, cing. Oke, jadi segitu aja ya. Makasih buat kalian yang udah mendukung aku, yang suka lihat aku berdua, kita berdua balikan lagi. Makasih ya. Pokoknya yang baru bergabung jangan lupa like, comment, and subscribe. Hidupin juga loncengnya biar kalian tahu notifikasi dari video-video terbaru dari aku. Aku bakalan setiap minggu post satu video ya. Sementara ya, biar enggak mati banget YouTube-ku, biar nambah dolarnya sebetulnya. Makanya teruskan nih link-nya nih, teruskan sebetulnya ke grup-grup kalian di WA maupun di mana. Oke, segitu aja ya videonya. See you. Bye bye. Nah, bonus selesai. Gugup kali aku. Tiga aja, segitu aja.